Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Merpati. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini nih, channel Papa Cilai dan channel Nyurampo dan channel Merpati Baron. Oh, ini ngumpul semua nih, ada apa nih? Sebentar ya, kita perkenalkan dulu dari sebelah kiri saya. Silakan. Saya Eko dari Jaya Aluminium. Sebelah nanti dari Ayo, sebelahnya saya Stanley dari tim Orbit saya. Sebelahnya sedang asing nih. Saya Koyun dari tim Baron. Nah, saya pemilik Nyurampo dari tim Coklat Bekasi. Ini ada apa nih rame-rame yang menggemparkan nih? Mungkin yang bisa ya, mungkin kita alhamdulillah dari Nyurampo kedatangan senior kita, tamu istimewa yang hari ini akan memboyong Nyurampo ke kandang apa, Koyun? Iya, kandang kita Baron. Penjelasannya dari Koyun, kenapa kok sampai Koyun tertarik sama Rampo? Sebenarnya ini asal mulanya apa, Ci? Jujur memang saya amatin Rampo ya. Dan menunggu saat yang tepat. Kebetulan Pak Haji ini menuju ke Pantura, saya pantau ya selama di Legok, itu dapat juara dua nih. Saya bilang ini belum istimewa banget, tapi dia belum performance full waktu di Legok ya. Saya untuk eksekusi langsung waktu itu terus terang masih agak ragu. Begitu di lapaknya Panther, saya yang tadinya nggak ada rencana ke tanding di sana. Jadi waktu di potong sebentar, waktu di logo Cilili ya, logo Cilili berarti masih ragu-ragu. Abu-abu nih. Kepastiannya lebih yakin lagi setelah di. Iya, saya sampai kita ikut lomba di Blue Fighter sambil kita amatin rampok. Saya memang nggak target juara. Karena waktu itu di New Fighter saya terus terang cuma bawa 3 ekor demi untuk lihat rampok ya, dan setelah lihat di sana memang ini burung benar-benar istimewa. Kemampuan adaptasinya pindah tempat ya, cepat, mau jarak 900 meter waktu itu kok mau jarak hanya 500 meter dengan cuaca yang panas banget di Semarang waktu itu, suhunya mencapai 37 waktu itu, dia tetap bisa konsisten, tetap bisa konsisten, memang luar biasa. Nah, habis itu ya, saya pikir ini saya suka, tinggal bicara duitnya. Aduh, tinggal bicara itu tadi. Senang sama rampok waktu itu kan sempat ketemu burung-burungnya Koyun ya? Iya. Ada nggak tolak ukurnya pas ketemu burung yang mana? Tolak ukur untuk mengukur rampok ini spesial nih. Contohnya umpamanya waktu kemarin event di Semarang, ketemu nggak sama burung Koyun? Burung yang mana? Tolak ukurnya yang mana? Terus terang waktu di Legok saya nggak jadi tolak ukur ya waktu ketemu Bemo ya. Ya Bemo pertama kali ketemu ya? Karena memang burung-burung seperti rampok saya lihat dari awal itu teknik, burung teknik, tapi dia punya CC juga cukup mumpuni ya. Memang ada satu kelebihan burung yang turun ngeseh, yaitu untuk menghadapi burung-burung sekelas rampok seperti Bemo. Ya. Cuma ketika saya turun di Semarang, itu saya turun dengan Kaisar ya, waktu itu ya, kebetulan ini ketemu, kita lihat. Ternyata ketutup jalurnya ditutup semua. itu saya amatin juga di YouTube punya siapa, itu channelnya siapa, waktu ketemu dengan tim Cokro. Oke. Warna Medan itu sampai nggak bisa, nggak tahu mau turun kemana. Itu sama nasibnya mirip dengan Kaisar, itu sama. Dan banyak burung yang bernasib seperti itu kalau jadi pengamatannya luar biasa. Oh, pantas dikatakan senior masternya kita juga di dunia perkolan bisa pas. Saya sebelumnya bikin konten di premium channel ya. Saya nyatakan di situ bahwa CC bukan segalanya. Untuk meraih juara itu CC bukan segalanya. Banyak burung dar turun out juga. Berarti yang saya omongkan ini bisa ditangkep tentang CC itu bukan segalanya. Itu dia. Tinggal
langkah selanjutnya gimana caranya ya maklum duitnya itu sedikit banyak dan itu duit semua nggak campur. Ini nyata dan nyata ya, kita nggak rekayasa ya, nggak ada kan banyak yang di luar sana yang apa yang komen atau berstatement bahwa ah itu bohong, itu settingan, banyak kan yang begitu ya nggak kita masa sih saya gitu saya bisa bohong kan ya. Insya Allah saya nggak bohong jadi apa teman-teman tuh ya tuh dengar sendiri dari Pak Haji gitu kasih yang real nyata dan nyata karena ini apa ya menurut saya ini jadi wejangan juga jadi pembelajaran buat pemain-pemain yang masih baru ya. Kalau main merpati itu harus dibutuhin kejujuran ya apa adanya apa adanya ini enggak Pak motivasi nih teman-teman yang jadi motivasi nih teman-teman ini jadi bener real tanpa ada settingan gitu. Nah, jadi nyata dan nyata fakta ya kok ya. Satu lagi saya mau ngomong. Oke. Sejarah dari masih ingat Lemonti? Masih ingat. Lemonti dulu dari Jakarta. Ketika dia di Jakarta saya dengar dulu itu juara. Juara. Tapi belum ada minat. Saya ingin pembuktian di Pantura. Tepatnya di Padel. Di Pantura. Persis di Padel waktu lomba pralomba. Tamat juara 1, mobilannya juara 2, itu udah prestasi yang luar biasa. Makanya saya targetkan untuk bidik Lemonti dan sepuluh ya, tengah ya. Berhasil di take over ya? Sama, saya juga membidik rampok. Oh, oke. Okay. Informasi dah. Udah dipantau dari lama sebenarnya. Nah, ada yang bilang, burung sepertinya biasa tapi susah dikalahkan. Nah, saya suka burungnya seperti itu. Nah, tinggal kapan saat ini menuju Pantura? Itu harus saya eksekusi. Ya. Ada tambahan pertanyaan nih. Menurut Kobaron itu, Koyun ya, Koyun maaf. Dari awal seneng rampok itu, dari mananya sih sebenarnya? Selain tadi kinerjanya atau dapat kabar dari teman, setelah diamat-amatin, yang paling spesial itu di mananya? Di tekniknya, karena saya pernah pegang burung, sakuangin, sama kita main bermain di teknik. Jadi memang burung teknik itu gini, kita kalau adu otot percuma gitu. Kita adu otot dengan otak. Okay. Jadi kombinasi ya. Keren nih teman-teman. Kalau kita diadu sama otot, kita sama-sama babak belur. Iya betul-betul. Sama batu lama itu diadu terus sama lama pecah. Iya betul. Kita harus cari sesuatu yang bisa menangani sebuah kekerasan itu dengan teknik. Kelembutan dan teknik, tapi bukan lembut juga sih ini, pura-pura aja. Pura-pura lembut, ya burung pintar berpura-pura. Ah, Koyun, ini kan Koyun bilang pernah punya burung namanya Sapu Angin. Apa ada kemiripan rampok dengan Sapu Angin masalah teknik? Banget. Banget? Banget, ya kemiripannya saya rasa hampir 90% ya. Mirip dia tekniknya ya? Dengan segala plus minusnya masing-masing ada ya. Oke. Okay. Kestabilannya oke, okay. Dia cara dia berpindah lapaknya pun sama, dia bisa menguasai langsung satu diri. Cerdas ya. Dia langsung pindah kemana itu oke semua. Cuma memang waktu itu Sapu Angin di zamannya itu belum ada perangkat mobilan, apalagi belum musim youtuber-youtuber. Tapi nggak kepantau gitu kayaknya. Tapi untuk pemain-pemain lama yang ada di daerah Tegal terutama, paham, ya. Dia memang begitu lihat terampok. Koyun itu kayak Sapu Angin. Sapu Angin. Beri Koyun itu kayak Sapu Angin. Banyak yang bilang gitu. Banyak kan. Dia sih tahu. Cuma lu enak-enak loh. Beri apa ya duitnya. Maaf saya potong nih. Masalah harga off the record atau mau dikeluarkan? Kita sepakat ya Pak Haji ya. Enggak sebenarnya kalau kita ngasih info itu yang nyata dan nyata. Oke. Cuma untuk harga kita emang nggak perlu disebut lah. Yang penting ya, nyata. Jumlah yang persis itu nggak perlu disebut. Cuma ya nominalnya ya banyak. Banyak. Harusnya harus banyak kalau nominalnya ya. Sekarang maunya ya pecah rekor. Enggak. Ya, kan? Nah ini nih ngomongin rekor. Terakhir kita punya rekor nih ya. Rekor Jaguar dari tim Kenwood ke tim Talindo. Benar. Nah, ini rampok dari tim Coklat ke tim Baron apakah memecahkan rekor? Teman-teman, Koyun. Pak Haji. Itu banyak yang orang-orang tanyakan, benar enggak itu dibeli segitu atau pemecah rekor atau enggak? Oke.
saya pastikan iya pemecah rekor. Karena pecah atau rekornya ya nominal pastinya saya enggak bisa sebut. Tapi pemecah rekor. Oke, okay. Teman-teman deh denger deh. Ini kan gini loh, banyak yang berspekulasi nih di medsos nih. Koyon kan teman-teman ya gitu kan, Bang Haji. Gitulah. Jadi banyak yang ini loh. Kita mau menanggapinya gimana, Pak Koyon? Sebenarnya kita gini, untuk menanggapi tentang nominal. Nominal, oke. Okay. Saya sebenarnya jujur masa corona. Oke. Yang penting kita memberikan suatu apresiasi yang luar biasa bagi pemiliknya Pak Haji. Dia juga minta agar harganya saya pengen tertinggi yang saat ini. Oke. Oke. Pokoknya teman-teman nih yang selalu memperhatikan Merpati Kolom, terakhir kan kita tahu ya, semua tahu nih real gitu. Jaguar 1,5 berarti kalau pecah rekor di atas gitu, bener kan? Okay. Mohon maaf, kita nggak bisa menyebutkan. Oke, siap. Nominalnya persis, apalagi dengan tumpukan hijau dan merah itu. Ya, sebenarnya saya sebagai pemain burung sebenarnya mewakili dari pemain-pemain yang kelasnya mungkin ngawalin dari pemain bawah, pemain kecil ya, mungkin ya, pemula. Karena saya pemain burung pun awalnya saya dari pemula. Kalau pembawanya, kenapa saya kok mewakili? Karena saya ingin mewakili begini. Saya pemain yang dari ibaratnya saya dari pinggiran. Oke, siap. Saya juga sekarang bisa ke tengah. Saya bisa mampu kok jual burung lebih dari mereka. Jadi buat teman-teman, banyak ya teman-teman yang di masih main di pinggir-pinggir tuh nggak usah perlu takut. Contohnya saya udah ada. Benar. Jadi nyata dan nyata. Kalau umpamanya selama ini itu bohong cuma settingan, enggak. Saya udah buktiin orang jual burung 100 juta kayak ibaratnya itu bohong settingan, enggak. Saya karena sekarang saya kebagian itu, kebagian dari itu gitu. Jadi buat teman-teman nih, denger nih apa kata Bang Haji nih. Semua tuh memang berawal dari nol ya Bang Haji. Dari nol. Gitu. Jadi stepnya ya. Yang dibutuhkan apa tuh? Konsisten, semangat, apa-apa tuh kira-kira kalau gitu. Iya, gini main burung itu kan hobi. Jadi perlombaan yang penting kita berjuang besar. Kalau seandainya dalam permainan kita bisa menerima kekalahan. Terus memperbanyak link, memperbanyak teman. Jadi jangan terlalu angkuh, jangan terlalu terkotak-kotak gitu ya. Jangan terkotak-kotak gitu teman-teman. Kita emang harus netral kemarin sama ke sini kita harus kenal akrab. Jadi keren, ada gini, banyak teman banyak rezeki. Oke, siap. Saya salut sama Pak Haji kalau sebenarnya ya. Selihat menang nggak dari bukan sama sekali. Iya. Lepas ya kemarin. Kalau menang juga. Itu satu. Sebenarnya kelihatannya kecil tapi saya perhatiin. Semua disalami. Setiap dia menang dia selalu selalu kita rangkap. Kita kan lihat. Mau kalah mau menang saya juga. Ya. Jiwa fair play berarti ya, satu lagi tuh ya. Jiwa fair play. Sebenarnya luar biasa. Balik lagi kerampok nih. Untuk kedepannya apa mau diistirahatkan dulu atau langsung di start nih lombakan nih, karena kan ini kan banyak event-event besar nih Koyun nih. Ini memang tadi malam memang saya datang dulu ya, saya hampir pengen lihat kondisinya rampok seperti apa. Terus saya pengen ngerabut biar saya mimpi biar sehat. Biar saya tadi malam saya gak bisa tidur. Itu serius gak bisa tidur Pak. Nah, ya orang ini masih pegel-pegel di punggung semua. Mikir otaknya pasti. Mikir. Rampok seperti ini ya. Saya pas nggak nih membuat keputusan seperti ini. Cuma memang kalau sudah diputuskan ya kita mau nggak mau harus maju pantang mundur. Oh, kan? Siapa? Pasti ya. Iya. Itu ada salah satu komen ya. Burung kalau di tangan Toyo udah pasti rusak. Itu siapa yang komen? Itu ada yang begitu itu ya. Saya berterima kasih dengan adanya haters ya. Haters itu justru akan tanpa disadari itu fans paling setia sama kita. Iya, karena dia selalu ada. Secara detail dia ngikutin kehidupan saya. Iya. saya sangat berterima kasih kepada haters ya. Dia sampai sibuk banget
ngurusin itu meluangkan waktunya, ngurusin mengamati followers ya, followers mengamati kekurangan saya. Jadi dengan adanya haters netizen ya, saya tahu kekurangan apa yang harus saya perbaiki. Oh. Seperti itu, mesti haters. Tapi kayaknya teman-teman Merpati pasti nggak pernah gitu ngebayangin kalau ada haters yang bilang kalau setiap burung yang dipegang koin tuh rusak. Kayaknya nggak ada deh gitu. Jenderal awal, jenderal. Memang semua. Jadi gini, mungkin dia mungkin hanya amatin sementara. Oh, okay. Sangat proses adaptasi. Semua burung, hampir semua burung itu memerlukan adaptasi. Proses adaptasi. Jangan lupa burung itu mengenali majikan. Okay. Ya. Saat dia pindah kandang, dia ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dia kehilangan sosok majikannya yang biasa menemani dia setiap hari. Yeah. Itu pasti. Burung itu tahu muka majikannya, tahu muka jokinya, hafal suaranya. Nah, saya berkecimpung dalam dunia burung, okay. Saya benar-benar mengalami seperti itu ya. Yeah. Jadi saya tahu rapok, Pak Haji juga pasti sayang banget ya. Saya lagi hidup yang dia sampai bingung antara senang sedih dan campur aduk gitu ya, campur ngantuk juga. Dia bisa merasakan justru waktu sahwang ini itu waktu dulu mau ditawar ya, terus ada teman bilang dia jual aja, saya bayangin dua sebelum jual, saya baru bayangin doang terus saya nangis lagi. Makanya karena saya tahu bukan duit yang berbicara ya. Bahwa ini dia hati ya, hati yang berbicara. Dia mungkin kalau bukan di kalangan saya mungkin ada juga ya. Ada juga ya. Bukan duit yang dinilai. Ya, keyakinan diri, memasrahkan itu seperti anak ya. Oke. Seperti memasrahkan anaknya ke orang yang bisa dipercaya. Orang yang tepat ya. Tapi Bang Haji juga melepas rambut ini teman-teman nih, nggak sembarang orang. Yang jelas, saya melepas burung ini satu ya pastinya ikhlas. Karena biar terkenal. Jadi, saya juga bisa lihat. Saya lihat aja udah bangga waktu di sini. Benar, sejuk pak. Tapi kapan-kapan nengokin dong lah ya kita. Wah itu bisa aja. Jadi pas saat saya mulai kan, dia bisa nonton sambil ikut teriak. Pok. Dia pasti doang. Iya betul, pasti benar. Benar apa itu? Iya pasti lah. Pasti. Nah itulah kita gunanya membayar teman, ya. Kita bayar dukungan, bayar doa dari teman-teman ini. Segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Oke, Koyun, berarti rampok ini untuk langsung pindah ke kandang Tegal. Ya, hari ini saya akan angkut ya kandang Tegal. Mungkin nanti dilihat dulu kali ya perkembangan depannya gimana, atau mengawasin saya ke lomba atau enggak gitu ya. Ya untuk ini saya penyesuaian kadar dulu ya. Sama adaptasi terhadap saya. Ya. Menemukan chemistry dulu gitu ya. Menemukan chemistry dulu teman-teman tau gitu. Oke, nanti kalau udah kira-kira bisa satu giliran, ya, kalau dia saya kumpul ya. Gas. Semoga di event-event besok eventnya akan banyak event-event gede. Rampok langsung prestasi. Amin. Oke teman, tadi kan dari Koyun, tanggapan dari Koyun. Coba kita geser sedikit ke kiri, ke kanan ya, kanan kiri deh. Dengan Pak Stanley, kita Pak Stanley minta tanggapannya. Iya, rampok ya. Oke. Pertama kali saya dapat informasi rampok itu dari Koyun. Okay. Jadi temen Kodoni Asia Res, dia ada burung istimewa sekali. Okay. Di lapak kebayunya kerja juara AB. Saya lihat videonya kebetulan di YouTube orang kebayunan. Saya lihat burung CC sedang, tapi kok musuh jauh terus ya kalanya. Saya bilang ke Koyun, mau 100 juta aja saya bilang. Karena memang real ya, kayak masih di pinggiran, bener nggak ya? Ini 100 juta, udah itu. Nah, dia lomba lari IP waktu itu ya. Saya datang ke IP sengaja memang lihat rampok saya di situ. Saya di mobil lihat, sebelum itu lihat kerjanya selalu mimpi di depan, saya bilang istimewa di burung. Saya kan telepon Koyun waktu itu, saya bilang ini kerja istimewa sekali di burung. Cuman CC-nya, saya pikir CC kerja itu hanya main tali aja, mirip-mirip tali istimewa. Nah, pas di legok saya nggak pergi, saya lihat videonya masih
kerjanya udah cukup bagus, pasti Semarang saya datang untuk lomba. Saya bilang kenapa? Terakhir ini, terakhir ini ya. Berarti edisi spesial loh. Ya spesial. Nonton lagi di Semarang. Saya lihat, nah, mainnya pernah main tali cerdas. Saya pikir aspalanya kurang, begitu datang kepalanya istimewa sekali. Terjawab ya, terjawab sudah. Memang saya kan kayak kita kayak itu kayak dituntun, kayak dituntun, kayak dituntun, kayak dituntun. Suruh ambil rapor, suruh ambil rapor. Kayak ditunjukin. Iya sampai ada WA, saya nggak tahu dia iya, siapa, iya. Atau WA kau ini harus beli ini. Banyak gitu doang. Sampai segitunya kok, udah menemukan rezeki dan jodohnya berarti ini. Istimewa, istimewa, saya istimewa sekali. Dikasih lihat kita ya aspalnya ini kurang, pasti lihat aspalnya. Iya langsung, langsung kasih lihat berapa kali. Waduh, ibu ini cerabat buruk. Gak boleh dengar suara nggak enak. Iya. Tapi ya peka banget begitu kita ngomong kata aspalnya kurang nih. Habis itu. Dibuktikan langsung. Langsung tunas saya dengan yang beneran. Terus saya bilang waktu itu masih ingat waktu BOB ya, bawahnya kurang ngebom, ngebom membel ya. Langsung membel. Waduh, dibayar cash tuh harusnya. Bayar tunai. Ini berarti jodoh kita nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istimewa, istimewa kerja, istimewa sekali. Udah lama gak nonton sejak Jenderal QQ, saya belum ada lihat burungnya mirip. Oh, okay. Kapasitasnya situ baru kali ini saya lihat. Saya jujur ngomong aja apa. Ya, ya. Berarti memang udah ada ketertarikan gitu ya. Sangat, sangat tertarik. Nah, mau abis kau stand di mau ngomong nggak? Oh, iya. Nah, ini sebelahnya nih lagi nih. Kita tanya tanggapannya nih dengan Bang Andi. Boleh Bang Andi, menurut Bang Andi rapok tuh kok bisa gitu ya di take over gitu? Awalnya sih kalau tadi cerita kan sama Kevin juga cerita, wah ada rampok tuh bagus tuh kebetulan kan. Nah saya yang pertama nggak. Tim pantau yang suka ngintip ke kandang. Tiba-tiba rusak. Tiba-tiba menyelinap gini baji ini ya. Akhirnya ya jadi lah kan mulai. Nah menurut Bang Andi sendiri kan udah memperhatikan ya beberapa ya, apa ya waktu gitu rampok itu gimana sih menurut kerjanya menurut Bang Andi itu kan setelah Bang Andi kerjanya kan waktu awal di Kebayunan pokoknya kalau ngalahin rampok di sini langsung nama naik gitu. Pas oh, awalnya begitu kan. Awalnya gitu wah yang benar ya teman-teman Kebayunan ya, nih karena okay, ya. Kan melatih di Kebayunan di sini kalau ngalahin rampok oh udah nama langsung naik soalnya rampok paling ditakutin gitu. rampok polisi dulu. Waktu itu mungkin pas sama bemo mungkin ya namanya rampok mungkin nggak doyan bemo ya doyan. Tapi bemo dikit lah, tapi bemo keserempet itu keserempet. Terakhir mau rampok bemo nggak sempet ya. Sekarang ditungguin. Oke berarti dari info teman-teman tuh gitu Bang Andi kalau lo bisa ngalahin rampok lo naik. Iya. Setelah itu kan di laptop apa yang di IP ya? IP. Teleskop. Teleskop arena. Rampok lah gitu. Namanya. Setelah itu di Lego rampok lah. Makin yakin. Di Semarang. Di Semarang. Rampok lah. Dua piala. Tapi jangan lupa teman-teman di balik rampok itu sukses, rampok itu enak di kandang saya juga ada orang yang banyak berjasa contohnya Bapak Eko ya. Apa yang kasih support kita, yang bikinin kandang kita, yang bikin kandang New Rampok jadi rampoknya nyaman bisa juara ya berkat kandang dari Pak Eko. Dari mana Pak Eko? Boleh disebutkan. Kalau saya kenal Pak Haji itu dari awal mulai main burung ya Pak Haji. Karena saya dari awal sudah dipercaya buat ngeset kandangnya pada saat itu rampok satu. Rampok satu pertama ya. Rampok pertama. Okay. Sempet berani diri dulu nawar Pak Haji cuma diketawain ya. Pak Haji langsung berani cuma ketawa. Kalau saya rampoknya kamu bikinin kandangnya. Akhirnya saya percaya.
kenapa sekarang saya juga ada di sini, kebetulan saya juga dipercaya sama Om Stanley, lagi ngeset kandangnya di Depok. Oke. Mandi juga Mokoyun. Hampir ini ya Pak, hampir semuanya pemain burung yang burungnya bagus-bagus, kandang-kandangnya. Alhamdulillah. Sama Pak Eko, kerjanya bagus, kerja cepet, rapi. Iya betul, kandangnya bagus, rapi, kuat, harganya murah, terjangkau. Jadi buat teman-teman yang mau kandang seperti New Rampok, seperti mana lagi jenis yang lainnya ya, semuanya bisa kita langsung ke Pak Eko ya, Pak Eko atau ke Bayu Widi, boleh kita dikasih kontaknya. Oke, nah kita balik lagi nih ke Rampok. Koyun dari Tegal, kapan datang Koyun? Saya semalam baru. Semalam ya, semalam datang langsung ke kandang tim coklat, ya, gitu. Jauh-jauh dari Tegal, kan gitu, kemarin jadi nonton nih channel ini. Koyun lagi ngapain dalam mobil nih? Sampai mundur jadwal lo ke Wonosobo lo. Putuh jadwal. Wonosobo saya harusnya berangkat Kamis ya kan. Saya kirim joki saya ke sana satu top lo. Satu. Karena yang satunya Kamis ikut saya nanti kan, nah ini itu udah ada. Demi Rampok, demi mau ngamanin Rampok. Kita punya bis yang lebih besar. Bis yang besar. Bis ke barat. Mau rampok-rampok. Oh, mau nangkep rampok nih sebenarnya. Mau dibawa ke Tegal. Jadi benar nih. Jadi sekarang sudah apa ya, terbukti, terrealisasi ya hari ini ya kita ya. Jadi transaksi sudah beres semua nih poin ya. Sudah clear. Harga off the record yang pasti pecah rekor hari ini ya. Tapi pecahan rekor ya. Nah, buat teman-teman, jadi Rampok memecahkan rekor yang terakhir ya, Jaguar itu. Nah, langsung mau dibawa ke Baron ya gitu, teman-teman. Jadi biar teman-teman nih, kemarin kan banyak yang nanya nih, berapa sih Bang, berapa harganya, berapa harganya, ke tim mana, ke tim mana. Nah, sekarang sudah terjawab. Nah, sudah terjawab. Siapa nih enggak berani bohong kalau daripada harus menyebutkan nominal, nanti bohong atau gimana, sebenarnya nggak berani. Kalau dulu di Le Monti, saya katakan apa adanya di general, itu saya nggak mau markup karena ini makhluk hidup. Oke, siap. Ini buat kedepannya biar ya, biar berkah semua, biar berkah semua, biar berkah semua, jangan ada dusta di antara kita. Iya, sih. Kayak lagu lah, itu. Oke, oke, berarti cukup kali ya kita ngobrol ya. Nah, oke teman-teman, berarti terjawab sudah ya buat yang pertanyaan teman-teman semua nih, Rampok laku berapa sih, pecahin rekor gak sih, ke tim mana sih kan gitu. Jadi sudah kita sajikan nih hari ini nih gitu. Terima kasih buat Pak Eko gitu, Bang Handi, Ko Stanley, Ko Yusbaran jauh-jauh dari Tegal gitu, dan khususnya Bang Haji nih. Silakan Bang Haji gitu penutupan. Ya. Oke, itu tadi sekilas info penjualan Rampok yang hari ini udah dipastikan akan dipindahkan ke tim Baron. Semoga Rampok bisa sehat, terus berprestasi, jadi burung andalan yang mumpunin, yang cetak prestasinya lebih banyak. Ya. Amin. New Rampok semakin seru.